Selamat siang saudara-saudara. Ini saya lagi Maser. Ketemu spot belibis banyak banget Mas Bro. Istimewa spot belibisnya. Ini yang turun di sana. Tuh, turun banyak banget. Tulur. Wah. Ditembak, nggak ada yang terbang Mas Lur. Oke, di sana ada yang nembak ya, itu teman saya di pohon pisang itu. Wah, itu banyak pol-polan ini. Ini istimewa sekali spot belibisnya. Wah, itu Mas Bro terbang, bisa lihat. Itu Mas Bro. Kenal? Kenal dia? Ya, kayak mabur. Ini mabur kari dewi. Oh iya iya. Yang kuat itu, Jen. Wah, backgroundnya gunung jadi nggak patek nganu Mas Bro. Itu banyak banget Mas Bro. Wah, gila-gilaan ini tipisnya. Gila-gilaan Mas Bro. Iya. Iya, belibis ratusan ekor. Gila. Mantap ini arah ke sini ini. Wah. Ini namanya burung belibis, Mas Bro. Bisa dengar suaranya. Ini harusnya kalau nyanggung dari gubuk ini enak sekali Mas Bro. Oke, tuh. Hama ke Mas Bro. Istimewa. Wah, turunnya di tengah sana ya. Itu yang eksekusi itu Mas Bro, ada motornya kelihatan. Gila. Wah, nembak nih, nembak itu kayak. Waduh, udah di tengah kayak doan kayak. Gila garik ngek jontrot tuh aja Mas Arif. Oh tau ngek jontrot kono. Nyanggungnya suka gubuk iki. Gubuk di kamu net nih Mas. Mantap. Nak kena saya jiko-jiko kayak cetek kayak jen. Oh kan ngek sawahnya saya cetek. Belet-belet tuh pentoko sak nganu sak pupu. Itu Mas Bro. Bisnya istimewa. Banyak banget. Background-nya gunung kok, ora gunung cetu ya mlebi saya mabur. Ini tengah dewan dunia. Ya, spot belibis. Nih. Sangat-sangat mobil belibisnya. Ini yang mangkring ini berarti sekong dia. Kok kena ini? Gila. Ini penembaknya ke sini Mas Ru. Spot Kabupaten Semarang. Tepatnya di pinggiran Danau Rawa Bening. Ini kebetulan penghujannya sangat benar-benar apa namanya musimnya ini sangat-sangat deras. Hujannya lagi deras-derasnya jadi air meluap banjirnya kayak teko. Banjirnya teko kan. Nih air meluap lagi Mas Ru. Nih penembaknya Mas Ru. Hahaha.
Piye lur mobil? Rano ono mau, nih saya sekuat mabur. Lu sing ngene terus klepek-klepek. Nih saya kuat mabur. Nih wae. Eksekusi pakai demit. Ya, demit kecil. Kandhane tak omongi, tak telepon Om sekok kene wae. Oke, tur luwih cedhak. Aku ora ngomong luwih cedhak, soalnya luwih cetha ngono wae. Makan sekok kono cetha akeh banget yo. Kayak sing kita wis kok ini wae paling daerah kene mau kan uka sing kono sing cedak grumbul wi. Iya. Yeah. Rambo itu mau nopi ro mas. Ada berapa tadi mas bro? Miliaran. Nah, nanti semua bar kono kono sawah apa nih? Oke, do numpuk kono bis. Jos ya mas, dinganu ya. Di apa jenenge? Kayak jontrot. Oh iya. Kamonet. Kapan yo? Sisu, sisu yo. Jontrot kamonet. Isu-isu mantap iki. Api yang ini mas tetapan baru dan ini ki mobil tu nyata ni mau Rene rumah mobil tu. Senang ya. Pas mobil mau rakyat tu soalnya apa background ni gunung. Kecuali aku gua kamera saya neng oma. Yang regone 300 juta wi lah. Ora lah lali yo ora tak gowo. Enggak kue saya pucuk gunung kono kita. Wis yo. Tah. Omasine golane male yo. Oh, ngene-ngene arep mabur ngene-ngene iki ning isor. Mabur. Penyari di. Materi ya Pak ngene-ngene. Ning wis piye meneh wong emang jatahe rung dikai daging kok. Sok dibaleni wae, dibaleni nganu kamune kan digowo ipul to, jontrote ngomah. Ipul jaen. Kuwi mung garek ngek itok to Mas, kaya apa? Kamune ning kono tok lho. Yo gelem ya eh nang ngarani. Lek gelem nunggoni tak kira ning piye nek wis medune tengah ajek ra ono sing ganggu tetep nganu Mas. Tetep apa jenenge? Dikne pindah kok. Gerosnya mantarmu. Ye. Hehehe, Mas Arif. Tetanda teh tak. Tetanda teh gitu kawas sih. Eh. Wah sudah 8 menit sudah dulu videonya. Ini video cuman video dadakan. Besok dilanjut lagi. Ini saya dapat ikan Mas. Oke. Okay.